Selangor mengorak langkah dengan memperkenalkan sistem Smart Docket bagi mengurangkan keterisan dalam pengeluaran batuan di negeri ini. Sistem e-docket ini dapat meningkatkan kecekapan kawalan dan pemantauan pengeluaran setiap operator pengeluar secara real-time. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri berkata sistem yang memperkasakan penguatkuasaan melalui teknologi aplikasi telefon pintar itu juga dapat meningkatkan kutipan hasil batuan di negeri ini. Katanya pada tahun lalu sahaja sejumlah RM80 juta berjaya dikutip melalui hasil batuan di Selangor. Dan jika ia diuruskan dengan lebih cekap, kutipan hasil berkenaan akan meningkat. Sudah pasti ini akan mampu meningkatkan hasil pendapatan negeri, mengelakkan potensi-potensi kecurian dan juga penggalian dan pelumbungan pasir melebihi daripada angka yang dibenarkan. Apa sasaran anggaran? Saya tak ada angkanya, tapi kita pernah mencatatkan 80 juta satu tahun. Hasil ya? 2017, dan ini satu pencapaian sangat baik. Dulu kita anggarkan hasil pasir sebenarnya boleh cecah 150 juta. Tapi sekarang selepas 10 tahun kita dah kutip 300 juta. Dan ini bukti bahawa kalau kita urus dengan cekap, baik, dengan penuh integriti sistem yang kemas, kita akan dapat hasil yang kembali kepada negeri. Tiga tapak pengeluaran bahan batuan telah menjadi projek perintis bagi penggunaan sistem Smart Docket ini pada tahun lalu, iaitu di Hybrid of River Augmentation System, Horace di Bestari Jaya dekat Kuala Selangor, Kajang Rock dan Hensel Quarry di Rawang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sistem Smart Docket Negeri Selangor 2018 di Shah Alam.